Roy Kiyoshi cuek diejek haters, komentar Robby Purba tak terduga. Selain harga gelang super mahal yang diungkap, Robby Purba juga sempat memberikan peringatan keras untuk Roy Kiyoshi. Kenapa? Zodiaku ID cowok. Yang populer berkat acara Karma, kehidupan pribadi Roy Kiyoshi tak jarang menjadi sorotan publik. Beragam aktivitas yang dilakukan Roy seolah tak pernah sepi dari perhatian. Seperti saat Roy berlibur ke Italia, foto-foto liburan Roy langsung menuai beragam komentar warganet. Bergaya stylish dengan busana kasual, Roy tampil keren saat berada di Roma. Namun tidak sedikit perhatian warganet yang tertuju di bagian hidungnya. Menurut sebagian dari mereka, Roy pernah melakukan operasi hidung untuk membuatnya mancung. Cibiran pedas tak jarang ditujukan kepadanya. Seolah kesal dengan komentar-komentar pedas warganet, Roy pun mencurahkan isi hatinya. Mengunggah foto selfie dirinya yang berada di Duomo di Milano, Roy tampak duduk menikmati segelas wine putih. Tak menghadap kamera, ia justru memandang ke lain arah dengan tatapan sayu. Orang-orang bisa berkata apapun tentangku, tapi, inilah aku. Tulis Roy dalam bahasa Inggris di bagian keterangan foto. Dukungan pun disampaikan oleh fans Roy. Mereka meminta agar sang idola tidak terlalu mempedulikan kata-kata haters. Siapa sangka, sang sahabat, Robby Purba juga sempat berkomentar atas unggahan itu. Namun Robby memberikan komentar tak biasa yang membuat warganet ikut tertawa. Menurut Robby, harga gelang emas yang dipakai Roy setara dengan 2 mobil. Ia pun tak lupa meminta agar Roy tidak terlalu banyak minum wine. Di akhir komentarnya, ia mendadak memalak Roy dengan oleh-oleh. Gelangnya pinjemlah, ke bawa Avanza 2 wahahaha, awas makambu kebanyakan minum asem. Tulis Robu di bagian kolom komentar. Si Wonte 26, dek, leleh, gek usah pulang klo gek bawa apa-apa buat gue. Aksi Robby bak preman itu sontak ikut membuat warganet tertawa. Kedekatan Roy dan Robby ikut menuai sanjungan. Oke, sekian info terkini tentang Roy Kiyoshi. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih.